Selamat pagi, Agung.
Ada pesan mungkin buat sang maestro untuk drama gongnya ke depan bagaimana? Mari kita bangkitkan kembali baik inovasi maupun tradisi, semua berjalan dengan baik, kita jalin perhubungan dengan apa namanya generasi-generasi, mari kita rangkul semua. Ayo ayo semua belajar drama gong bergetar. Halo sayang. Ini generasi kami. Ini generasi kami cucunda yang pertama mau ikut jadi drama kami. Halo. Sosok maestro seperti apa nih, Pak? Ya? Sosok maestro sendiri seperti apa nih, Kim? Ya, panutan tiang. Panutan kami bersama. Karena beliau sering memberikan petuah-petuah yang sangat positif tentang ajaknya seni dan budaya, terutama drama gong. Ide sebagai pencetus drama gong di tahun 66. Sejauh ini gimana perkembangan drama gong ini sendiri, Pak? Ya, akhir-akhir ini drama gong sepertinya super dikolong, ngoyo. Tinggal ngantos ngamor, gitu. Mudah-mudahan bangkit lagi. Harapan kita bangkit. Sudah ada upaya apa aja nih untuk meningkatkan drama gong di Bali? Di tahun 2023, Pemda Bali akan melaksanakan festival drama gong remaja. Jadi itu salah satu upayanya nih, Bang. Iya. Pencapaian tertinggi nih untuk pencapaian tertinggi drama gong sebenarnya apa nih, Pak? Gimana? Pencapaian tertinggi drama gong itu sebenarnya di apanya, Pak? Maksudnya ketenarannya? Nggih. Ya di sekitar tahun 70-an 80-an itu sedang debut-debut yang drama gong. Ya ibarat jamur di musim hujan drama tumbuh dan berkembang. Harapannya mungkin ke depan untuk drama gong sendiri. Ya, kalau sebagai seniman kita berharap drama gong itu tetap eksis, sekalipun tidak seperti dulu, masih tetap eksis. Pada akhirnya yang berharap pasti akan eksis gitu ya. Cuman harus dikemas dengan hal yang baru, tidak monoton seperti sekarang. Harus dihidupkan kembali, Bang. Para warga sangat meriah melihat para seniman ini. Memang berarti artinya seni drama gong masih melekat sebenarnya di benak masyarakat. Lihat, begitu antusiasnya para warga semua. Di sini sudah memadati sentra Abian. Thank you.